السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah sebagaimana yang dimaklumkan tadi, banyak program-program yang akan diadakan pada besok hari, hari Arafah. Orang di Mekah pergi ke Arafah berwukuf selepas gelincir matahari dan sampai sebelum naik fajar. Seelok-elok wukuf itu kita ambil siang sikit, malam sikit. Kita di sini tak ada lah padang Arafah, tak pergi mana pun. Tapi kita dituntut untuk berpuasa dan dituntut untuk kita mengerjakan ibadat-ibadat. Dan program yang diiklankan tadi oleh Cikgu Soekarno adalah di antara pengisian-pengisian yang akan diadakan pada besok hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, besok kalau ini tak puasa, besok kita puasalah hari Arafah. Dan bolehlah kita ikuti apa yang akan dianjurkan dalam majlis yang diiklankan tadi. Saya juga, kami di sebelah Kok Diang no, jauh pada Lostang. Kita juga di sana akan buat di tempat saya, di Mahad Tahfiz Riyadah, kita akan buat juga program. Sebelah petang kita akan ada forum perdana. Kemudian kita berbuka puasa secara berjamaah. Saya besok akan semelih seekor lembu. Minta orang masak. Ini tak puasa lagi, boleh minum air. Ramai-ramai dengan adik kakak semua dan 2-3 tempat pondok-pondok kita panggil. Kita akan adakan sedikit forum perdana. Sampai berbuka puasa, kita buka ramai-ramai. Lepas itu kita semayang maghrib dan kita bertakbir mursal ramai-ramai. Dan kita baca sedikit yasin hadiah kepada mereka yang sudah pergi meninggalkan kita. Kemudian insyaAllah kita sembahyang Isya, bertakbir dan kita akan berpisah. Itulah yang kami akan adakan pada besok sambutan hari Arafah. Dan pada lusanya kita akan sambut hari raya. Dan melakukan pula ibadat kurban. Tempat saya hari raya yang pertama, lepas salat bayang raya, kita akan mengadakan ibadat kurban dengan adik kakak yang sama-sama berkongsi ibadat kurban itu.
Hari raya saja saya akan sembelih lebih kurang 8 ekor. Dan hari raya yang kedua saya akan sembelih lebih kurang 10 ekor. Campur semua 18. Raya yang tiga mungkin 2 ekor, mungkin ada orang minta raya ketiga. Jadi tuan-tuan dijemputlah hadir upacara ini. Sama ada yang sama-sama buat korban ataupun yang tidak, dan kita akan adakan jamuan lah lebih kurang. Itulah tradisi yang kita buat. Jadi saya nak iklankan, kita masih berbaki kalau ada adik kakak yang nak berkongsi sama korban. Boleh berbaki ada 2 bahagian lagi. Saya cek tengok semalam, ada 2 bahagian lagi. Saya kok lembu tu ada 5 orang, ada 2 lagi kosong. Dan lembu ini lembu yang diserah kepada kita, minta diwakil pada saya untuk korban. Dan mereka tidak akan ambil daging, mereka minta kami tolong proses daging untuk sedekah. Jadi kalau ada adik kakak yang nak share sekali, 2 lagi bolehlah. Kalau nak ambil daging pun boleh juga. Tapi kita utama yang tak ambil daging, sebab lembu tu sekok tak ambil daging. Jadi kalau nak ambil daging nak kena proses cerita lain sikit, payah sikit. Sebenarnya teman-teman dari Pulau Langkawi, mereka datang nak ambil daging sebab Pulau Langkawi, dan mereka serah pawakil kepada saya sembelih dan minta saya dengan jawatan kuasa hadiahkan dan sedekahkan daging kepada fakir miskin. Saya sudah buat kad lebih kurang 200 orang untuk nak terima 2 hari raya itu daging korban. Itulah sedikit makluman yang saya nak bagi tahu. Dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk kita menyambut hari Arafah dan terusnya menyambut hari raya dan hari tasyrik dengan melakukan ibadat kurban insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum daripada kita, mari kita ikut dulu sedikit zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات. أي أوان قيلون قولا أقيل أما هذا مولانا وما إجازه كأجيتا دلو صلاة الفرج ني كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربي اللهم فرج كربي اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى آله وصحبه
Amin. Ini salatul faraj. Ini salawat untuk menghilangkan segala kesusahan kita. Kita dah ijazah di sini dan kita juga sudah mengedarkan selawat ini yang bertulis dalam kertas-kertas. Tuan-tuan kena hafal selawat ni beramal setiap hari. Fadilatnya sangat besar. Duk buat apa tak menghafal tu? Pegang tu hafal. Lagi tak boleh hafal, pegang situ. Ni hari Arafah besok ni hafal selawat tu bagi boleh. Lepas tu ingat lagi tak mati. Ha, aku boleh selawat ni kau hafal hari Arafah lah, apa nak tahu. Ha, hari Arafah Nabi wukuf dengan para sahabat di Arafah, kita hafal selawat kita bersama Nabi dengan selawat kepada dia walaupun kita duduk di Malaysia. Nah, ini salatul faraj. Yang lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Saya akan baca tiga-tiga kali. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سيدنا كعب الأخبار meriwayatkan daripada Nabi. Nabi kata 7 ayat dalam Al-Quran ini boleh menghindarkan kita, menjauhkan kita dari sebarang kemudaratan manusia, jin, setan dan lain-lain. Baca tiap-tiap hari 7 ayat ni untuk jadi pengadang, pelindung, benteng kepada kita dari kemudaratan orang. Ada 7 ayat. Ayat syifa ada 6 dalam Quran. Ayat ni ada 7. Saya nak baca satu-satu 3 kali. Wa yamsaskallah bidurrin fala kashifa lah wa yuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadih wa huwal ghafurur rahim wa in yamsaskallah bidurrin fala kashifa lah
Wa iyuri yuridika bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadih wa huwal ghafurur rahim wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lah wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Itu bukan kita edak dah ni. Dak ke? Okay. Ha, lepas ni saya nak main pula. Siap duit sudah. Dia mahal sikit. Tak maaf lah nak cakap sembang-sembang pergi. Lepas ni. Nanti saya main pula ni saya akan bawa. Tak ingat di sini tak bawa lagi tempat lain bawa pergi dah. Yang tiga. Wa ma min dab batin fil ard illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Inni tawakkaltu ala Allah inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbah illa huwa akhidhum binasiyatiha illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbah illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi
ala siratim mustaqim. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum, ma min dabbah illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Yang kelimanya, wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Keenam, ma yaftahillah min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal 'azizul hakim. Ma yaftahillah min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal 'azizul hakim. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Tujuhnya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون فهيه لهم ليون nak kena sepatah dua batah tiga pi menelong lalu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون معناه ayat yang kemudian ni wala in sa'altahum kalau kamu ya Muhammad tanya depa tu orang yang bukan Islam. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang buat langit bumi? La yaqulunna Allah, depa kata Allah. Qul afara'aytum? Kata kat depa, apakah pandangan kamu? Apa pendapat kamu? In aradani Allahu bidur. Kalau Allah nak bagi mudarat kat aku, hal hunna kashifatu durrih? Adakah Tuhan-Tuhan mereka itu boleh tolak kemudaratan yang Allah nak timpa ke aku? Au aradani birahmatin. Kalau Allah nak bagi rahmat kepada aku, hal hunna mumsikatu rahmatih? Adakah mereka boleh pegang rahmat Allah tu supaya jangan sampai ke aku? Kalau Allah nak bagi mudarat pun mereka tak boleh tolak. Kalau Allah nak bagi rahmat pun mereka tak boleh halang. Qul hasbi Allah. Hei Muhammad, sebutlah kat depa, hasbi Allah, memadai aku, Allah kepada aku saja. Aku tak perlu kepada Tuhan-Tuhan lain. Aku hanya memadai dengan Allah, alaihi, kepada Allah lah, yatawakkalul mutawakkilun, menyerah segala orang yang berserah. Ini ayat-ayat yang menyatakan tentang kuasa Allah menghalang kemadaratan, kuasa Allah memberi kemanfaatan kepada kita. Tak ada siapa pun yang boleh menghalang apa yang Allah nak timpa kat kita dan tidak boleh siapa menyekat benda yang Allah nak bagi kat kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته
hal hunna mumsikatu rahmatih, hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Sadaqallahul azim. Inilah ayat 7 yang diminta kita selalu bacalah untuk menghilangkan kemudaratan dalam hidup kita dan mati kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu pengisian yang pertama. Pengisian yang pertama ialah apa yang patut kita amalkan dalam hidup. Saya suka pengajian-pengajian ni yang saya punya lah, yang saya dupi mengajar. Kita isi mula dengan amalan, kemudian kita isi pula dengan ilmu pengetahuan. Setengah jam kita baca dulu ayat-ayat yang perlu kita baca, zikir-zikir yang perlu kita baca, zikir 10 yang kita edak dulu, ingat semua? Boleh? Siapa baca seorang nak dengar? Kita isi. Kita tak mau mengaji aja. Beli bawang bagi Halia, masak tak? Makan nasi kedai. Tengok ke Halia bawang penuh harga. Ni pun mengaji, tiap-tiap hari mengaji, tahu nak kuliah mengaji, tapi amal tak. Apa pun tak tahu nak buat, apa pun tak tahu nak baca. Kita nak buat dulu. Hari ini kita ajak 7 ayat. Hari itu kita ajak 10 zikir yang Nabi suruh baca tiap-tiap kali lepas subuh. Baca 10 kali, hak hebat lagi 70 satu-satu, hak hebat lagi 100 satu-satu. Hari Arafah esok boleh baca 100 satu. Jadi 1000 zikir. Allahu Akbar. Kalau 10 baru jadi 100, tak apa bila boleh tak buat langsung. No. Ha. Malam ni kita niat puasa besok hari Arafah. Besok mangkit sembahyang subuh hari Arafah. Lepas subuh tu takbir terus, takbir raya. Takbir muqayyad. Lepas subuh takbir, lepas zuhur takbir, lepas asar takbir. 3 waktu takbir. Lepas tu masuk maghrib malam raya. Ha, takbir pula. Hak tu dia panggil takbir mursal. Takbirlah bila-bila pun tak mesti semayang. Pi tang mana pun takbir, pi lah mana-mana duk saja-saja sampai semayang raya besok. Lepas semayang raya besok, balik semula takbir muqayyad. Ada semayang, ada takbir. Ada semayang, ada takbir. Semayang sunat ke, semayang jenazah ke, semayang apa, ada takbir. Sampai asar hari raya yang keempat, hari tasyrik. Kita orang hidup buat malam raya yang takbir. Raya puasa boleh gitu, raya haji boleh gitu. Sedangkan dalam hukum dalam kitabnya, bermula takbir hari raya haji lepas sembahyang subuh hari Arafah.
Ada surah apa ni, try buat tengok. Buat-buat dia kata bid'ah pula. Bukalah kitab fiqah Syafi'i. Sunat takbir muqayyad. Lepas subuh hari Arafah. Lepas zuhur hari Arafah. Lepas asar hari Arafah. Takbir muqayyad mana? Takbir yang berkait dengan semayang. Ada semayang, ada takbir. Tak ada semayang, tak ada takbir. Itu mana muqayyadun, berkait. Berkait dengan semayang. Semayang sunat, takbir. Semayang apa lagi? Semayang jenazah. Ha. Hari tashrik. Ayah yang kedua, pak mentua dia mati. Tu imam bagi semayang. Lepas semayang doa-doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, dia kata bagus tu imam ni. Tak pernah orang buat ni. Pak mentua aku mati dia takbir. Tu imam balik, tu imam dia, tu imam balik dia kata imam, ya. Jumpa tu imam hari Jumaat lepas tu dia kata imam terima kasih banyaklah. Mayang pak mentua saya hari Rabu itu tu imam takbir. Allah berasalah kami seronok. Ni nak abang tu imam nanti mak mentua saya mati takbir pula lah. Mak dia, mak mentua dia mati bulan Syaban. Nak takbir apa? Ini takbir raya muqayyad. Nah, dia tak faham. Itu dia panggil takbir muqayyad. Muqayyadun bis-salah sawa'un kanat sunnatan aw fariidatan. Nah, tapi malam raya tu lepas maghrib tu sampai sembahyang raya besok dia tu tak berkait dengan sembahyang. Duduk saja-saja pun takbir. Tak ada sembahyang pun takbir. Betullah depa kadang-kadang malam tu depa pi sana naik kereta depa takbir rata apa. Ha, tu boleh buat lagu tu. Ha, lepas tu lepas sembahyang raya ha. Zuhur tu pula kita takbir air raya yang pertama sebab dia ada lepas sembahyang.